vokalista. Boiling. Memang tak tahu ikan apa. Kuat siut. Dua ekor dalam. Mak air tekan kuat. Dalam. Tak ais. Padu-padu. Ambil. Menurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel Koi Fishing. Okey. Terima kasih yang menonton. Aku ucapkan terima kasih lagi lah kerana yang sudi menonton video aku dan dah subscribe channel aku ni. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan button subscribe. Hari ni bulan puasa tau. Bulan puasa aku nak turun main-main dekat-dekat kat sini tengok macam mana keadaan. Kalau tengah tidur dia ajak aku lah budak ni. Jadi kalau cuaca okey, kita orang nak shoot belakang pulau. Tapi tengok macam berkabus lagi tu. Berkabus lagi tak nampak sangat, takutlah nak pergi. Aku bersama dengan Dazam dan Rahimat. Ni. Aduh, orang puasa dia sibuk dia. Hari tu aku gasak, video aku tu aku gasak apa? Jumpa satu sebulan selah kan. Tu yang syok tu. Nak cari lagi ni. Okey, ni member kita, aku baru jumpa dia. Siapa nama? Ha? Apa nama? Moi Kayaker. Moi Kayaker. Ha. Okey. Nanti jangan lupa subscribe dia punya channel eh. Okay guys, tanpa melengahkan masa. Jom kita lancar. Start your engine. Okey, yes, okey, kita lancar. Beratnya. Tendusa. Tendusa kena buat turun. Tidak nanti nak sonar tak nampak apa. Tendusa turun. Alah, bekas jik masa pasir ya. Apalah. Kita buat keluar dulu barang siap-siap. Jik apa? Jik ni. Satu ni, kemudian satu hijau ni. Tak dulu kat sini siap-siap. Nah, esok. Esok daripada black yang kecil punya. Masa pasir dah sampai bekas jatuh ni. Besar. Tak ujung. Okey, ni boleh simpan dalam ni. Lagi balik basuh bekal. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat dalam sikit guys untuk start engine. Dua kali start, alhamdulillah. Air okey turun. Okay guys, kita lancar dulu. Kita jumpa di spot nanti ya. Merah belakang tak ada pula. Aduh.
Okay, geng. Aku nak main Apollo dulu tepi ni. Kat tiang nombor 3 ni. Selalu dia orang lalu main Apollo kan. Apollo daripada Ikano. Ikano. Arus pun tak laju lagi. Apollo ni sedap pakai UL. Tapi aku tak bawa UL. Aku bawa yang 1.3 dia. PE 1.3. Ada tadi. Tak lekat. Ada. Ha tu. Kenapa ni? Beliak mata eh. Terbiak mata atau bertamban lah. Boleh buat umpan ni. Alamak tu. Ada. Buat umpan ni kan ni. Ini masalah aku punya bekas ni tak ada pula. Ketah. Okay guys, sekarang kita orang menuju ke Pulau Besar. Lagi belakang tu. Aku dengan Dak Azam. Kita nak pergi sana ni. Tengok macam mana. Tapi tak ada hasil lah. Nanti aku dah sampai kawasan pulau, tepi pulau ni. Tadi aku try jig dulu lah kat kedalaman air 11 meter ni. Arus agak laju juga nampak. Oh satu. Oh aduh. Oh putus. Alamak, air tadi aku putus kat tengah. Aduh sayang, tadi aku putus. Alamak baik. Sayang betul drop tu ambil lah. Besar tu. Aduh guys. Itulah pakai sangat tali 9LB. Aduh habis jik aku satu. Tu tengah pula. Ampeh betul. Padu siuk dia ambil. Memang kasar tu. Aku baru nak layan drag. Betul lah tengah tali. Aduh bengang betul aku. Untuk tali. Itu baru aku dapat gerang belang pakai tali tu. Ada ketuk ni. Kita try lepas kat polo tu. Tengok macam mana. Dalam 20 meter lebih. Tu. Okay, fish on. Kenapa? Fish on. Buka drag pula. Kenapa? Besar-besar teman. Besar-besar tamban siut. Apollo. Kutip boleh kutip tu. Tamban besar-besar. Ui dia duk ni. Dia tak kuat sangat lawan. Dia orang pula tak cukup. Ini boleh putus sebab tengah. Come on. Dia tak kuat sangat dia punya tarik. Kita orang terpaksa pergi ke balik. Terpaksa memang kena pergilah. Memang bila tengok awan macam ni yang putih-putih besar kan, kita risau mungkin akan ada datang hujan ataupun ribut. Benda kita tak tahu kan, tak jangka. Jadi elok kita ubah ke spot lain lah. Masa nak pergi ke Pulau Burung, belakang Pulau Burung tu je. Kat sini alu boleh tahan ni sebab dia bakat kan laluan dia. Nampak ada boiling. Memang tak tahu ikan apa. Oh besar-besar tu. Weh, siap ada ikan besar nangkap tu. Okey, kita tak payah pergi dekat sangat. Kita tunggu balik Apollo. Hafsah simpan. Oh, lucut. Lucut. Besar siut. Besar dia ambil. Ke mata, nak kena pakai mata besar sikit.
Oh, banyak tu Zam. Banyak tu. Siapa ya? Kan? Eh. Oh ni ni. Kena pula. Tak. Tak tak tak. Ha ha. Kuat siut. Oh kena kena. Dapat dapat. Tak tahu ah. Mungkin lah, talang ni. Talang, talang. Ha? Ha? Dua ekor talang. Mak air tekan, kuat. Talang. Aduh, so. Dua ekor talang. Mak kau. Dah lah. Hei, dah diam, dah diam. Cuma duduk diam. Ha? Dalam talang ada duri. Ya Allah. Dia tak duduk diam. Putus. Putus pada. Tanah apa ni? Hey guys, jumpa lagi. Dengan talang. Memang banyak besar-besar pula tu. Haa tu. Kalau burung tengah main kat situ dia lah tu. Jadi kami pelan-pelan pergi dekat dia. Supaya dia tak lari. Dia dengar punya enjin dia lari lah. Zap, zap. Boleh main sini. Allah. Time tu dia lekat. Zap. Allahu Akbar, mesin ni pun. Alah. Zam. Oh, tak kena. Okey. Oh, tak kena. Oh. Tak kena. Oh. Polo ni payah sikit nak baling. Laju dia lagi ya. Ha. Tak kena. Ha. Kena, kena. Ya. Kat talang. Saiz pada padu. Tekan tu. Dengar angin lagi kuat ni. Ui, kuat. Allah putus. Aduh, kasar tu. Alamak. Hai. Putus Apollo ni. Dia pakai mata besar sikit lah. Aduh, sayangnya. Tadi tak nak tukar. Oh, tu nampak tu. Paling dulu kan. Putus. Ya, ui kasar oi. Ada. Ada ada. Ada ada kat aku ni. Cepat. Aku nak kasi. Dah dua kali putus, dua kali putus. Aduh, sayang ya polo. Dahlah bengong nak terus. Tu tak boleh pakai polo saya ni. Pakai jeep.
Dia tak nak pula. 50. Ada dia ambil. Ambil pun kena pun. Kasar patut lah. Oi, GT wey, GT. Alhamdulillah GT. GT. Alhamdulillah guys. Ikan yang aku selama ni impikan, alhamdulillah aku dapat juga akhirnya. Aku ada kelompok ni lebih banyak ni. Mana dia tadi? Patutlah padu. GT punya. Kita gari dulu. Aku ni kalau kita takut kalau ikan tak masuk gari lagi. Dah lah aku pakai jig je. Jig. Tu GT ambil. Aduh. GT. Padu sikit. GT. Alhamdulillah. Hey, Zam, sini Zam. Slow. Slow. Kau yang jenggau mati, jangan jenggau kuat. Kelepoh guys, jumpa GT. Oi, aku pakai jig ah. Aku pakai jig. Aku pakai jig Tom. Kena. Hanya Tom. Alamak, ai, kabur tu. Ke sana pula dia pergi. Ha? Gerung belang. Dia geng dia. Geng GT. Gila sana pula tu main. Sana pula tu main. Aku dengan tali putusnya. Putus situ pula. Ni ikan lain ni. Besar. Ada ikan besar tangkap. Ikan besar tangkap tadi guys. Punyalah seronok guys main tadi. Sampai nak balik lah tengok. Perasan angin dah kuat. Alun dah kuat. Jadi pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Selamat sampai lah. Dah
Okey deh. Okey guys. Sampai juga di darat. Dekat sana dia punya island tu. Dah risau eh. Dah jam ni selamba dia dah terror tak apalah. Aduh, dia kata dia tinggal aku lah seorang. Cuak siot. Okey guys, update. Update hasil eh. Alhamdulillah jumpa geng GT tadi. Tengok Nazam punya ni dia dapat gerong belang. Kayak dia dah hanyir. Gerong belang dia ada sini. Talang 2 ekor, GT 2 ekor. Aku memang dah lama nak cari GT ni. Akhirnya dapat juga GT. Lesen lah. Lain tak ada apa. Bateri pun nak habis. Jadi sampai di sini saja video aku. Kita jumpa lagi video akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum.